Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, great dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Farhan Azizam. Dan saya Nadia Maulia Azara. Di sini kita juga nggak cuma kita berdua nih, kita juga kedatangan narasumber. Narasumber yang nggak kalah keren ya, Kak ya? Iya. Monggo perkenalan dulu kakaknya. Dari Kak Nabil nih, perkenalan dulu. Saya geser ya. Iya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Selvia Jasmine Nabila, bisa dipanggil Nabil. Selanjutnya Kak Sinta. Halo, saya Sinta Novita Rahma. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih puasa kakak-kakaknya? Iya, alhamdulillah. Lancar kan? Lancar. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan-kegiatan selama 3 hari ini? 3 hari jalan puasa nih, kegiatannya apa aja nih? Selama Ramadan ini Kak? Iya. Kalau dari siapa dulu nih? Dari Kak Nabil. Kak Sinta coba. Oh, Kak Sinta. Oh, iya. Kak Nabil. Iya, sekarang Kak Sinta. Ya, mungkin 10 hari ini kita masih adaptasi. Terus di bulan Ramadan ini kita berharap ini menjadi Ramadan yang semakin lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Seperti memperbanyak sholat sunnah, istri-istri membaca Al-Quran. Gitu. Kalau dari Kak Nabil, gimana? Dari saya kegiatannya ya, berhubung saya di pondok, jadi ya ada dari pondok sendiri ada tambahan-tambahan khusus dari kegiatan-kegiatannya. Ya seperti lebih memperbanyak ibadah, ya kan? Dominan seperti itu kalau Ramadan ya kan, cari pahala. Enak ya di pondok ya? Ya bener banget enak. Sahur bareng, berbuka bareng gitu, rame. Kak Sinta juga banyak di pondok atau di rumah? Iya, saya juga tepatnya di pondok. Jadi kalau malam itu habis tarawih mengaji gitu bareng-bareng sama teman-teman. Seru ya? Iya, lebih seru. Nah, berarti kalian berdua ini kan masih sekolah ya? Iya. Di Mandua Banyuwangi tentunya. Nah, kegiatan apa aja sih di 10 hari pertama ini yang ada di Mandua Banyuwangi? Oh, di Man sendiri? Iya. Yang pertama itu pas kan libur lah sebelumnya, terus masuk di hari Senin itu langsung ada acara Pondok Ramadan. Ini masih berlangsung 2 hari. Nah, kegiatannya itu berapa hari? Untuk kegiatannya sendiri 4 hari. Mau tahu nggak isinya apa aja? Ya, teman-temannya sudah tahu. Sama teman-teman. Jadi untuk 2 hari yang sudah berlalu ini, ya seperti yang sudah terjadwalkan, seperti mengaji, terus ya mengesai seperti ngesai kitab gundul gitu, terus penerangan materi-materi tentang agama gitu. Kalau Kak Sintanya sendiri mungkin ada yang mau ditambahin ya? Kalau di sini seru kan nih kan? Iya, lebih seru. Jadi nggak kayak Ramadan tahun lalu yang separuh-separuh, sekarang itu 100%, jadi lebih seru. Gak enaknya ya dipisah antara cowok sama cewek. Jadi inginnya berarti inginnya itu selalu gabung gitu. Gabung apanya ya? Ya maksudnya kan satu kelas gitu. Oh enggak. Ya di sini kita ada kelas perempuan sendiri, kelas cowok sendiri gitu. Jadi menurut kakaknya nih, enakan digabung cewek-cowok apa di sendiri-sendiri gini sih? Enak sendiri-sendiri. Enak. Ya kalau iya, tipe manusia beda. Lebih ada kekurangannya. Ya, kalau dibilang enak sama perempuan, ya enak sama perempuan. Tapi kan enakan lebih enak sama satu kelas gitu. Udah sefrekuensi. Iya, sefrekuensi. Enjoy. Ketimbang sama yang. Sama yang apa? Kok jadi bingung? Yang beda kelas itu kan. Oh iya kan dibedain ya. Iya. Gabungan ya kelasnya ya. Gabungan kelasnya itu berapa kelas sih Kak?
Ya tergantung. Kalau yang dari kelas 11 sendiri, kan saya dari kelas 11 ya. Dari kelas 11 sendiri untuk IPA itu 5. Dari IPA 1 sampai 5 itu perempuannya dijadikan 1, laki-lakinya pun juga dijadikan 1. Kayaknya seru ya, Kak? Iya, seru banget gitu. Kayaknya di Pondok Ramadan ini kan juga kegiatannya banyak. Terus iya, benar. Nih, ngomong-ngomong 10 hari pertama nih, kalau dari Kak Nabilnya, yang Kakak Nabil tahu, keistimewaan 10 hari pertama itu apa aja sih, Kak? Kan biasanya ada dibukanya pintu rahmat atau apa gitu. Untuk keistimewaannya di bulan Ramadan ya, kan membuat kita jadi, kan kita sebagai seorang remaja ya, malas-malasnya buat beribadah. Terus pas bulan Ramadan ini kita jadi terketuk untuk beribadah kepada Allah hanya untuk mengharapkan pahala. Sebenarnya nggak boleh gitu, teman-teman. Jadi kita itu meskipun nggak Ramadan, kita tuh seharusnya harus beribadah kepada Allah. Jangan cuma Ramadan aja, bener nggak? Benar. Benar banget. Ya, salah satu keutamaan di bulan Ramadan ini ketika kita membaca Al-Quran itu sama Allah didapat gandakan pahalanya. Iya, gandakan. Apalagi pada waktu malam Lailatul Qadar itu. Oh ya. Terus kan kegiatannya kakak banyak nih, kan puasa pasti kan kayak haus, lapar, apalagi di pondok kan nggak boleh keluar. Gimana tuh caranya biar tetap semangat enjoy jalani puasa tuh gimana? Ya kalau tips dari kita yang ada di pondok ya, memperbanyak aktivitas aja ya. Kalau udah cukup aktivitasnya, apa kita lelah gitu ya, bisa tidur kan. Gitu, ya jadi, tapi kan tidurnya jangan lama-lama ya, kak. Bisa mengurangi pahala tidur ya. Jadi ibadah kan, ibadah. Tapi kalau berlebihan kan nggak baik juga itu. Nah untuk Kak Sinta nih, selama kegiatan Pondok Ramadan ya, nah Kak Sinta kan kayaknya juga sibuk gitu. Nah kegiatannya itu apa bisa membuat kayak teman-teman itu menjadi lebih baik dalam kegiatan Pondok Ramadan ini? Oh ya, alhamdulillah sekarang ini kan puasanya lebih berbeda ya daripada 2 tahun yang sebelumnya. Yeah. Oh iya. Ya kan sebelum-sebelumnya kan masih musim corona itu. Ya sekarang ini sudah semakin lama semakin pulih ya. Terus juga bisa berbaur dengan semuanya. Yeah. Kalau dulu tuh emang puasa yang paling membosankan, benar banget enggak? Oh, benar. Iya, benar banget. Jadi kita harus bersyukur di tahun ini kita bisa merayakan Ramadan dengan berkumpul bersama kerabat, saudara, teman-teman, apalagi bisa melaksanakan Pondok Ramadan yang emang dulu ada Pondok Ramadan tapi tidak semeriah sekarang. Ngomong-ngomong nih Kak, kan bulan Ramadan nih. Ini udah ada acara-acara yang spesial enggak sih? Ada sih, ada, tapi kan nggak boleh di spoiler. rahasia bener banget. Jadi untuk kakak hostnya ini gimana, lancar apa enggak puasanya? Alhamdulillah lancar. Kalau Kak Nadia gimana? Alhamdulillah masih belum lah. Penonton di rumah gimana nih, lancar apa enggak? Semoga lancar lah ya. Sampai menuju kemenangan, bener nggak? Iya. Terus ngomong-ngomong lagi nih, banyak ngomongnya ya, banyak. Ya kan harus gitu, harus banyak ngomong. Baik. Nah, ngomong-ngomong nih, ada acara sama keluarga, ada acara mudik nggak sih? Oh, berhubung rumah saya dekat, jadi saya nggak bisa mudik. Cuman ya kan, ya tapi saya juga bisa kangen-kangen, soalnya saya kan di pondok. Oh iya juga. Nggak bisa ngerasain buka bareng sama keluarga. Ya Allah, jadi terharu. Bener banget. Semangat ya. Kangen masakan orang tua. Ya bener banget, ibu apalagi marah-marahnya, ngomelnya. Oh, iya. Kan pas Ramadan pasti capek banget. Iya. Harus kerja 2 kali. Jadi ya harus sabarlah di sini. Dari Kak Sinta gimana? Kan jauh dari keluarga, juga ada di pondok. Pesan dan kesannya. Kesannya semoga menjadi lebih rajin beribadah, terus puasa kita menjadi lebih khusyuk gitu. Meskipun jauh dari orang tua.
kan yang diharapkan orang tua ketika anaknya di pondok kan biar lebih rajin beribadah gitu loh, meskipun rela-relain anaknya pergi ke pondok dan gak bisa berkumpul sama keluarganya gitu. Bisa jadi motivasi kita, iya, ya. Iya, bisa jadi motivasi. Tetap pokoknya gimana pun keadaannya tetap semangat gitu aja. Puasanya harus tetap semangat. Harus semangat meskipun ya, jauh boleh, dari keluarga kan. Tapi juga bolong sih kita. Ya, ya kan bolong sebagai perempuan ya, harus bolong sih. Nah, pesan untuk teman-teman, jika pacarnya itu satu bulan penuh tidak ada bolongnya, putuskan. Karena takutnya itu jantan. Oh, lagi ya. Iya. Baik-baik. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Soalnya kan aneh. Iya, iya juga sih. Tapi kan kita puasa gak boleh pacaran, Kak. Oh iya. Ayo pacaran. Udah kok. Kita kan harus menahan nafsu. Iya, menahan nafsu. Dari hal-hal yang tidak, yang diharamkan dari Allah. Bukan hanya makan dan minum aja yang iya, ditahan. Iya, benar banget. Nafsu-nafsu segalanya intinya yang bisa menarik dalam kesesatan. Kesesatan. Bahasa apa itu? Apa lagi nih? Apa ya? Kayaknya Kak Sinta tadi kurang excited ya. Ya biasa kan ini puasa kan ya. Harus gimana ya. Gimana gitu di pondoknya setiap sorenya ngapain aja, atau setelah sahur atau apa gitu. Oh iya, setelah sahur kadang sama teman-teman itu bercanda-canda dulu sambil menunggu azan subuh. Habis itu mengaji, lalu persiapan sekolah, ini kan di sekolah. Ya, lalu sore itu mengaji, terus salat tarawih bersama-sama, buka bersama. Banyak ngajinya ya. Iya, kayaknya seru banget gitu kalau di pondok itu. Bisa kita coba? boleh masuk mahat Mas Farhan. Kalau masuk mahat kan enggak boleh. Masuk mahat seru. Berarti saya harus pakai rok? Iya, bener banget pakai rok. Kayak jilbab. Iya. Jadi ulti ya nanti. Iya, ulti. Enak ya di pondok, tapi ya gitu, kangen sama keluarga. Sedih enggak sih kalau emang kangen diem gitu. Tapi kan kita ya di pondok juga banyak keluarganya juga. Iya. Bisalah sharing-sharing juga. Oh ya, yang penting enggak telat kiriman, enggak telat uang. itu nomor satu ya. Kalau dia buat orang tua. Ayah ibu saya di rumah itu. Pasti lihat anaknya yang di sini tuh lihat share selalu. Oke. Okay. Ini ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah biar semangat terus, biar enggak bolong-bolong puasanya atau apa gitu pesan-pesan. Terutama yang laki-laki. Biasanya kan iya. Banyak bolongnya. Iya enggak? Oh, ya, jujur berarti, Kak. Jujur berarti. Ngapain coba banyak bolongnya? Iya, begitu. Ngapain? Kok mencurigakan gitu? Telat sahur. Ya masa telat sahur sampai enggak puasa. Ya kan tergantung temannya sih. Kalau di rumah kan ada yang bangunin, kalau di kosan kan ya temannya kan takutnya gitu. Gimana nih? Sinta dulu boleh. Ya mumpung ada kesempatan, kita harus berlomba-lomba menjadi semoga Ramadan ini menjadi yang lebih baik. Ya umur kan enggak ada yang tahu. Iya. Dan berlomba-lomba mencari pahala bulan Ramadan. Dan ingat kata-kata pertama tadi, jangan cari pahala hanya di bulan Ramadan. Kan kita itu sebagai umat muslim itu harus, ya kita harus sering-sering cari pahala. Wis dosanya banyak, malah sering buat dosa. Wow. Sangat. Ya ya, kita juga harus bersabar diri nih ya, di bulan ini. Karena kan diri juga bulan Ramadan ini kan bulan yang banyak istimewanya ya, kan ya. banyak kesempatan-kesempatan datangnya lama juga ya. Bulan Ramadan hari-hari yang ditunggu-tunggu emang hari-hari yang ditunggu. Satu kayaknya yang ditunggunya itu pahala sama takjilnya ya, bener banget emang kalau orang ngomong terus pas puasa ngomong itu pasti pikirannya nggak konek apa-apa. Yeah. Tapi koneknya ke makanan nggak pernah fokus gitu kan ya. Emang lapar sih. Tahu cari juga sih. Mencari kode ya ke Nabil. Ya, boleh habis ini boleh tiba-tiba maghrib gitu kan. Keluar tiba-tiba maghrib enak kan, boleh cari-cari takjil di depan ya sore-sore sambil jalan-jalan gitu. Tapi di pondok itu boleh nggak sih jalan-jalan gitu buat cari takjil atau apa gitu ya? Kalau di Sinta kalau kan berhubung saya dan Sinta kan pondoknya beda. Oh, iya. Kalau untuk di mahat itu
kan kita turun ngaji tuh jam 4 kelewat sekitar 30 menitan. Nah, pas 30 menit sesudahnya itu kita boleh keluar untuk cari takjil dan juga bisa refreshing mata. Nah, kita kan udah capek kan lihat-lihat kitab-kitab gitu kan, sekedar refreshing cari astagfirullah. Apa itu? Cari pemandangan lain. Ya, cari seperti cilok ya kan. Bikin tolong. Jangan tolong. Seru banget. Langsung kayak berarti kerucuk-kerucuk gitu ya. Iya, dari tadi sih kak. Dari tadi harus bisa nahan sih. Kalau nggak nahan boleh habis ini kita ya. Iya. Boleh habis ini kita ke sana ya, beli apa gitu. Terus dari kakak harinya untuk apa? Mau tanya lagi sama. Oh, tanya. Iyalah, ya mau. Saya kira mau beli gitu. Iya, untuk Kak Sinta, berhubung Kak Sinta kan gak boleh keluar. Yeah. Nah, untuk takjilnya itu apa sudah disediakan atau gimana? Oh, kalau itu ya sudah disediakan dari pondok sendiri. Jadi ya enak. Ini kan kakaknya di pondok ya, di pondok terus juga sekolahnya tetap masuk gitu. Cara bagi waktunya gimana sih kak? Kan di pondok biasanya kegiatannya juga padat kan? Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan-bulan biasanya kan juga pada iya, gimana iya. Nih kakak Nabila apa kakak Sinta dulu ini yang jawab ini. Ya kalau waktunya sekolah waktunya ya kan berhubung ini masih kan masa-masa seperti ini, jadi di pondok maupun di mahat itu masih belum full kegiatan, jadi kita biasanya itu turun habis isya gitu ya, itu kita manfaatkan entah mengaji, entah mengerjakan PR dari sekolah. Jadi itu kita ya ada waktu untuk sekolah juga bisa membagi waktu untuk di pondoknya gitu. Untuk Kak Sinta? Ya sama seperti Kak Nabil ya. Kalau ada waktu-waktu luang gitu kita memanfaatkan gitu. Ya, lebih belajar. Bisa memanfaatkan. Soalnya kan waktu yang untuk yang ada di rumah sama yang di kita kan lebih sempit yang ada di kita. Iya, jadi sangat produktif ya yang ada di pondok. Apa daya dengan kita? Rebahan. Lebah scroll TikTok ya. Oh, jangan lupa lihat YouTube-nya. Iya, jangan lupa ditonton tausiahnya setiap hari juga. Subscribe juga. Podcast juga insyaallah setiap hari tayang ya. Setiap hari kita tayang sambil menunggu buka, sambil menunggu buka. Ngabuburitnya nonton YouTube-nya mana aja, jangan lupa di-subscribe. Promosi. Ayo. Tanya terus. Emang kadang nggak lemot ya kalau puasa gini kan, emang rasanya pengen istirahat terus aja istirahat, kayak nggak anu sih. Oke, pesan-pesannya tadi kan udah ya kak ya, mungkin motivasi nih buat yang ada di rumah. Motivasi tentang apa nih? Ya semangat belajar, semangat apapun lah. Berhubung ini ya sebenarnya kata-katanya seperti tadi juga ya kan, kalau dibicarakan juga sama seperti tadi. Kalau bilang masalah motivasi buat Ramadan ya harus banyak-banyak cari pahala, nggak cuma itu sih ya kan. Iya. Jadi kesimpulannya kan kita harus sering-sering mencari pahala ya, mengaji ya, beribadah juga mengaji, berlomba-lomba memperbanyak amal. Tanya-tanya lagi tentang sekolah nih. Jangan pondok terus. Sekolahnya nanti gak boleh spoiler katanya. Ya tentang pondok Ramadan atau apa. Kan udah tadi pondok Ramadannya. Pembukaannya kemarin seru banget ya. Seru banget. Bisa kumpul jadi satu antara kelas 10 sama kelas 11. Apalagi muka-mukanya pada asing. Iya kayak siapa ya gitu. Iya benar banget. Oke. Terima kasih untuk kakaknya yang udah memberi waktunya ini, ya mempersempatkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Semoga yang kakak-kakak sampaikan tadi bisa membuat motivasi. Amin. Ya semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga penonton di rumah. Dan jangan pernah capek pondok Ramadan kurang 2 hari kan, pasti bakalan seru banget. Oke. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap stay tune di YouTube Mandua Banyangi tentang podcast seputar Ramadan. Cukup. Tonton
sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.